Mantap guys. Oke. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat top up di yokcash.com ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Kenapa harus top up di sini? Karena di sini kalian bisa dapetin diamond termurah dan terpercaya tentunya. Di sini contohnya kita langsung lihat aja untuk harga membership bulanan cuma Rp77.000 guys. Dimana lagi coba harga membership bulanan semurah ini guys. Ada membership mingguan juga di sini cuma Rp26.000 guys. Terus ada lagi di sini kalian mau top up diamond harga 140 DM itu cuma Rp17.000. Kalian bisa bandingkan dengan toko lain, nggak ada yang semurah ini guys. Jadi langsung aja top up di yokcash.com, linknya ada di kolom deskripsi. Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakal cobain buat ngespin. Jadi sekarang lagi ada emote MVP ya guys. Ini dia emotenya. Emote MVP atau emote kedatangan ya. Jadi emotenya tuh kayak gini, kita langsung lihat aja. Oke, jadi itu dia penampakan dari emotenya. Gimana menurut kalian, keren atau enggak? Jadi buat kalian yang belum punya emotenya, langsung aja cobain buat nge-spin nih guys. Ini dia, kita bisa hitung di sini. Ini lebih mahal ya dari spinan yang sebelumnya. Jadi di spinan sebelumnya itu cuma sampai 499, tapi yang kali ini sampai 899 nih guys. Di sini saya modal 2924 DM. Semoga aja bisa lah ya dapetin emote MVP-nya ini. Kalau kita hitung sampai di spinan terakhir, total kita menghabiskan DM sekitar 1832 DM nih guys. Tapi semoga aja nggak sampai di spinan terakhir nih guys. Jadi triknya kalau di Faded Wheel ini DM kita tuh minimal 2000 DM lah ya. Entah nanti sampai di spinan terakhir atau enggak, itu urusan belakang. Yang penting kalian harus punya modal 2000 dulu nih guys. Karena ini udah pasti dapat kan, udah pasti dijamin dapat. Saya bakal hapus bagian sini ya. Kita langsung konfirmasi aja nih guys. Nah ini dia spinan pertama 9 DM. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat subscribe dulu ya, tembusin video ini 1000 like nih guys. Oke, kita langsung spin aja. Spinan pertama langsung aja kita. Oke, ini dia spinan pertama. Berhenti di 10 ya, hampir sini. Harusnya bisa langsung ke sini ya guys, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Spinan kedua 19 DM. Semoga dapat di spinan kedua nih ya. Jangan sampai deh ya. Amit-amit sampai spinan terakhir nih. Kita lihat. Wah, kalian bisa lihat sendiri ya. Tadi tuh udah kayak mau berhenti nih di pas di sini ya guys. Ternyata lewat dong, nggak berhenti di sini ya. Ah, Garena ini bisa aja ya guys. Kita lanjut lagi 39 DM. Semoga aja langsung dapat lah ini ya. Ini dia 39 DM. Ah, lewat ini mah ya. Ya ampun. Oke, ini kayaknya kurang hoki, jadi kita harus coba pakai trik. Kita spin ini dulu sekali. Oke, dapatnya ini ya guys. Terus kita coba ganti karakter deh ya. Kita coba ganti karakter, baru kita coba untuk ngespin lagi nih ya. Tiga kali spin masih belum hoki. Dan ini dia spinan keempat 69 DM. Semoga hoki nih guys. Ini dia. Ya elah. Padahal di sini ada 35 loh, kok ya dapatnya satu ya guys. Kita lanjut lagi ya. 99 DM, semoga hoki. Ini dia guys. Kita lihat. Ya ampun. Masa iya sih sampai spinan terakhir mana belum dapat yang ini lagi ya? Semoga enggak lah ya. Semoga enggak sampai spinan terakhir. Ini dia 199. Ya Allah, bener dong guys. Kayaknya sampai spinan terakhir ini. Oke, kita lanjut lagi. 499. Nah, mantap guys. Oke, kita nggak harus menghabiskan diamond ternyata. Langsung dapetin di spinan keberapa tadi ya? Kita coba cek ya. Ini dia emotenya berhasil saya dapatkan nih guys. Kalian bisa langsung aja pakai ya. Karena tadi saya ganti karakter jadi jelek deh ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting emotenya dapat nih guys. Wih, mantap sih. Kita langsung cobain aja emotenya. Hampir aja dapat di spinan terakhir ya guys. Jadi diamond saya masih tersisa 1991. Kita hitung saya dapat di spinan keberapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita coba hitung berapa total DM yang saya habiskan ya.
9 DM tambah 19 tambah 39 tambah 69 tambah 99 tambah 199 tambah 499. Total DM yang saya habiskan 933 DM guys. Hampir 1000 DM ya. Tapi udah worth it banget sih ini. Jadi top up 2000 tadi gak habis ya, masih sisa banyak nih guys, bisa kita pakai untuk ngasapin event selanjutnya nih. Mantap sih ini. Oke, di sini kita langsung cobain aja emote terbarunya. Ini dia emotenya nih guys, kita langsung pakai aja. Wah, gila sih ini, mantap sih ini guys. Kita coba ya, kita invite nih. Nah, jadi kalau kita masuk ke dalam tim, kita bakal langsung pakai emote kedatangannya nih guys. Dan nanti pas MVP bakal muncul juga nih guys. Dapat senjata. Serang dengan Fatal Shockwave. Serang dengan Fatal Shockwave. Mainan medkit dah. Pembelian mana sih? Belakang. Serang dengan Sensor Shockwave! Atas dia. Atas bang, di atas bang.